Ya tahadus bil matilah. Jadi waktu saya daftarkan ibu saya haji, ibu saya mengatakan, gimana kalau umroh aja nak? Gitu. Ya saya kan ngaji fikih ya, dede ya. Ya. Saya katakan, bu ya, begini aja. Ya. Ya umrah itu sunnah, haji itu adalah apa? Haji itu adalah wajib. Sebaiknya yang wajib ini dulu kita dahulukan. Adapun masalah umrah nanti, mudah-mudahan ada dana berikutnya ya. Mudah-mudahan kita bisa berangkat. Akhirnya saya daftarkan dari tahun 2015. Ibu saya berangkat tahun 2030. Berarti berapa tahun nunggu? 15 tahun. Sudah 15? 15 tahun akan nunggu. Alhamdulillah, jadi ya pas store bayar hajinya itu, beliau berada di mobil Al-Mukarram Bapak Tuan Guru. Bapak Guru Ruslan Zain An-Nahdi namanya. Jadi ya, saya daftarkan lewat jalur beliau. Beliau cerita ke Al-Mukarram Bapak Tuan Guru, ibu saya mengatakan, saya sebenarnya kepingin umroh haja dulu. Artinya didaftarkan umroh, tidak didaftarkan haji, kata ibu saya ke Al-Mukarram Bapak Tuan Guru. Apa kata Al-Mukarram Bapak Tuan Guru? Dia? Mudah-mudahan insya Allah kita bisa nanti ya sama-sama umroh, kata beliau. Yang namanya Tuan Guru ya Allah, hanya sekedar ucapan gitu ya. Ucapan, mudah-mudahan ya kita nanti bisa sama-sama umroh, kata beliau. Benar itu ada deh. Ibu saya tahun 2016, daftarkannya tahun 2015. Pas tahun 2016-nya benar. Saya bawa ibu itu umroh. Alhamdulillah wa syukurlah. Saya bawa ibu satu umroh dan ketemu sama Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa syukurlah. Ketemu di sana. Apa yang menjadi kata-kata beliau itu, masya Allah, tabarakallah. Kata ulama ya. Ini ulama cuma hanya mengatakan, mudah-mudahan kita nanti ketemu. Ya, artinya bisa berangkat untuk umroh. Udah langsung itu tahun 2016-nya berangkat dan ketemu saya. Alhamdulillah, wa syukurillah. Dan alhamdulillah kebetulan adik saya ada di sana, masih di Mekah. Tahun 2016-nya, terakhir adik saya tahun 2017.